Kembali ke permasalahan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah. Walillahil asma'ul husna, Allah mempunyai ismun jamik. Nama utawa jeneng sing kena digawe nyebut dening Allah. Nama yang sah untuk dibuat memanggil sang pemilik nama. Gandeng saking akai ismun jamik nama-nama agung Allah, mulo akhiri para makhluk gandeng orang ngerti, orang duwi dasaran, orang duwi ning ilmu, akhiri piyambake donggawi golongan diwi-diwi. Niki lho asal permasalahane terjadinya yang namanya perpecahan. Niki semanten ugi ketika ismun manik ibarate kula kenalan tenggene wilayah Magelang, kula beto nama alias tapi ismun manik. Sinten namine kang? Kula namine Gudil. Namine kula Kirik. Terus tenggene daerah Temanggung, kula niki nyebut nami kula Cungkri. Mergo biyen kula tau Gri. Terus mangke tenggene daerah Sleman, kula mengenalkan diri. Nami kula Dablek. Terus tenggene daerah Bantul, kula yo ngomong yo kenalan malih kalih tiyang. Nami kula Gombel lan sak panunggalane. Lah tiang-tiang ingkang kula kenalake nama alias kula niki ketika piyambake fanatik terhadap nama bukan sang pemilik nama, akhirnya dia pun juga akan berebutan pepesan kosong. Meskipun jeneng nama itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu sang pemilik nama. Lamulo ketika wong sing kulo kenalake nama alias kulo nama manik ketemu kalian tiang ingkang kulo kenalake ismun jamik. Contohnya tiang sing kulo jak kenalan iku kulo undang kabue, cacai iku ono wong rong puluh. Wong rong puluh niku namane bido-bido kabeh. Akhire pripun? Enten sing manggil kula Paiman, ana sing Zaid, ana sing manggil kula Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, ana sing manggil kula Gombel, Cungkring lan sak panunggalan. Meskipun nama-nama itu beda, tapi sing penting sang pemilik nama itu adalah satu. Semanten ugi kula lan panjenengan, Allah nggadahi nama ismun jamik sing disebut al asmaul husna. Allah yo nggadahi ismun manik, yo iku nama-nama makhluk. Dadi nyuwun sewu, nama utawa ismun jamik niku mulai Rahman Rahim Malik Kudus sampai As-Sabur niku adalah ismun jamik. Ismun manik itu di luar al-asmaul husna.
Jadi Allah niku enggak ada nama lain, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin dan lain sebagainya. Allah pun juga mempunyai nama lain alias sing disebut Ismun Mani. Sinten? Malaikat. Iki alam ulian. Wali, nabi, rasul, alim, ulama, syuhada, solihin. Ya ana sing alam sufla. Asu, ketek, celeng, wedhus, iku kabeh adalah nama alias zat mutlak. Kuabeh nama iku musamma sing duwe nama-nama itu siji ya iku zat mutlak. Ninggih niku aturan main sing kena disebut diceluk iku mau ya ismun jami' 99 nama resmi sing dicantumake ning nggone KTP iku adalah Allah. Kenapa kok Allah mangkih dibahas? Semanten ugi ismun manik. Meskipun ismun manik yo iku selain al asmaul husna. Contone kenteng, reng, usuk, blender, paku, palu, graji, pasah. Meskipun itu adalah nama-nama zat, ning iku mau tergolong ismun manik, mula tidak boleh dibuat nyebut Tuhan. Zat mula ketika kita ditanya, siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhanku ya Allah. Niku sing bener. Lah nek sing salah, sapa nama Tuhanku? Nama Tuhanku ya usuk, ya paku, ya graji. Meskipun itu sang pemilik nama-nama itu adalah tunggal zat, ning itu tidak diperbolehkan untuk penyebutan nama kangguni zat. Mergani nopo? Mergani walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang boleh dibuat nyebut zat mutlak itu adalah nama agung. Di antaranya adalah Rahman, Rahim lan sapanunggalane. Lah nak kulon jenengan pun ngertos sing dimaksud wa allama adamal asma'a kullaha. Al asma'a kullaha niki adalah ismun manik dan ismun jami', yo asmaul husna yo nama-nama makhluk. Berarti gandeng Allah niku adalah zat yang tunggal yang satu. Mula untuk mempersatukan seluruh nama-nama yang pernah dikenalkan sendiri oleh zat, akhirnya Allah mengenalkan nama agungnya, nama resminya dengan dawuh innani ana Allah. Sak temene aku, aku iki lho duwe jeneng sing resmi ya iku Allah. Ora ana innani anar rahman, innani anal malik, innani anal kudus, innani anas sabur, innani al-kirdu, al-khinziru, al-hajaru. Boten. Jenengku iku celeng, jenengku iku asu, jenengku iku pring. Boten.
Allah tidak pernah mengenalkan dirinya. Aku iki duwe jeneng Rahman mboten. Aku duwe jeneng resmi Al-Malik mboten. Nama resmine Allah, nama resmine zat mutlak adalah Allah. Dilentrehake kaya ngene iki wau. Nak kulon jenengan mboten gadhe modal kitab antem makna mboten saged. Ten pundi asal muasalipun, ten pundi asbabul wurudipun bab masalah tauhidul asma niki. Nak panjenengan ngertos bab masalah niki, mulo akhire panjenengan paham kenapa di dunia ini terjadi perpecahan. Sing duwe nama siji ning nama-nama sing dikenalake kalian zat mutlak sang pemilik nama itu liyo-liyo sesuai dengan situasi dan kondisi. Mula kenapa zaman Buddha Hindu dia ndak menyebut Allah kepada zat mutlak? Kenapa piyambake kok nyebut mbuh niku sang Buddha, mbuh niku dewa, mbuh niku napa 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 napa? Karena oleh ngenalake zat mutlak pada waktu itu adalah bukan nama asli. Nama asli Allah niki medal mudun ketika kenabiane Muhammad. Meskipun nabi-nabi sebelumnya juga dikenalkan dengan nama agung Allah, tapi tidak sedetail yang dipahami oleh Muhammad bin Abdullah. Mula nyuwun sewu, kula jenengan pun boten sah fanatik mbok apik wong kejawen nyebut zat mutlak itu sebagai sang yang widiwasa, zat kang akaryo jagat. Wong Kristen, Katolik, Protestan apik nyebut Allah, Tuhan Yesus, monggo. Mereka-mereka wong Hindu, Buddha, Katolik, Protestan kuwi ngerti nak Yesus itu hanyalah nama dari zat mutlak. Mula dhewe itu bukan nyembah Yesus. Dia itu meyakini zat sing duwe jeneng Yesus. Marga PJT iki aja sampe fanatik. Sapa wae ape nyeluk nama agung zat apa wae. Nyuwun sewu umpama ana ajaran umpama niki nama Tuhanku wit randu, mula aku bendina ya kudu sungkem ning wit randu. Ning tiyang niku sejatine ora nyembah randu. Piyambake niku nak piyambake ngerti paham, dia nyembah zat mutlak. Semanten ugi ana sing arani Tuhanku adalah matahari, bintang, bulan. Monggo warga PJT rasa usil. Soporti sing ngarani Tuhanku matahari, bulan, lintang, dia paham. Aku ora nyembah srengenge, tapi sing tak yakini, sing tak sembah itu adalah zat sing juantah dadi srengenge sing tajali dengan nama matahari. Mbok wong iku apik nyembah nyirandu, nyimindik, nyipelem, nyigedang, monggo. Iku ya termasuk nama-nama zat mutlak kok. Meskipun itu termasuk ismun manik, biarlah, karena mereka meyakini
ada zat sing nguasai kabeh. Niki cara hitung-hitungan gendeng-gendengan. Gawe apa? Gunane awake dhewe nyeluk ya Allah. Ning nak sing diimani kok tulisan alif lam lam ha. Iku luwih gendeng daripada wahai sang surya. Nyeluk Tuhane surya matahari, tapi nenggone atine iku mau melayune bukan nenggone matahari, tapi nenggone zat iku luwih bagus daripada ya Allah. Ning melayune ati niku tenggene randu eyang mbuh wali mbuh nabi mbuh ningone materi benda lan sak panu iku lebih hina meskipun nama diucapkan lesan bener tapi melayune ati salah. Mending nyebute ora Allah. Eyang kaki kali kula nyuwun berkah dateng panjenengan. Tulung kula niki jenengan paringi rezeki ingkang kathah, tapi melayune ati batin niku tengene gap. Tapi loro-lorone salah. Sing paling bener ya iku ketika lisan ngucap Allah, ning batin ati niki melayune ya ning gone Allah.